mundur. Kita disuruh mundur. Anjing tadi kan. Gimana gua ngegebukin dia kan? Oke, pecinta satwa Indonesia kembali bersama Bobson, YouTuber paling keren Nusantara. Untuk channel YouTube Dunia Satwa kita dikamerakan oleh Putra Time Traveler. Oke, sudah bersama dengan Bang Kumis, rival animaling. Ya, kita lagi mau ngomongin tentang burung sangkonya. Sangkonya. Ngomongnya bukan itu. Sangka ini? Sangkonya. Sangkonya? Konya. Oke, okay, ya. Kenapa burung ini burung yang paling cocok untuk para pemula ya. Mm-hmm. Burung yang bonding, yang jinak, yang gampang ya. Mm-hmm. Dan kali ini kita juga kepengen free fly. Free pepe. Oh, orang Sunda ya? Gak bisa ngomong F. Free fly ya. Jadi free fly, okay. Pertama kali ini di daerah Cibubur ya. Mm-hmm. Tempat lokasinya kurang bagus, tapi kita mau coba ya. Agak ekstrim sih, Om. Agak ekstrim. Banyak ya, pohon. Ya, nanti kita coba aja ya. Nanti kalau misalnya jangan gak usah ngomongin okay. Yang jangan misalnya. Nah, kita bisa terbangin drone juga gitu. Oh iya, bisa terbangin drone. Jadi sekarang mau ngomong tentang burung ini, jenis ini, kenapa ini direkomendasikan ya buat para pemula, terutama para yang biasa demen burung yang suka jinak gitu ya, nggak di kandangin. Nah, cocok saya piara ini, rawatnya gampang. Daya tahan tubuhnya bagus ya. Kok kayak lovebird ya? Gampang jinak ya? Beda dong sama lovebird. Ukuran semua beda. Jadi orang itu ngeliat lovebird itu karena paruhnya dia, Om? Enggak, gua karena matanya sama kayak lovebird. Enggak juga sih. Ya, kalau dibilang mata karena dia ada kelopaknya warna putih. Sama dia warnanya mungkin. Iya, ya. Nanti nih, ini kan masih hijau nih. Nanti dia berubah semua nih, Om. Jadi kuning ya? Jadi kayak gini nanti. Ini juga nanti ya, full dia kuningnya. Oh. Sampai bawah. Gitu, jadi memang semakin dewasa semakin dia bondingnya bagus kalau burung sangkonur, makanya sangkonya yeah. Makanya, ini aslinya dari mana? Ini Amerika Selatan. Amerika Selatan, Brazil. Yeah, Amazon, Argentina ada. Ya gitu, Om. Pelbak ada nggak? Pelbak? Apa? Pelbak. 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 Teringan ngorek sih. Apa pelbak? Ya nggak ngerti. Ya, ini pelbak nggak tahu. Nggak tahu. Kasih tahu jangan. Bukan anak Jakbar. Jadi ini sepetnya ini. Iya, ini sepet. Ini buat kasih makan. Jadi ini masih lolo tuh. Udah makan sendiri, cuma kenapa nih saya masih lolo? Si dua ini seneng banget di lolo. Jadi kalau kita mau bikin respon dia bagus, cari makanan yang dia sukai. Misal kuaci ya, berarti kita kasih kuaci untuk reward. Kalau ini seneng di lolo, jadi saya kasih lolohan buat reward dia nanti pas setelah terbang. Nah, lalu ceritain Pak, kenapa gua hari ini pakai topi kuning? Nah, kenapa Om Bobby hari ini pakai topi kuning? Jadi berapa minggu belakangan ini Om Bobby latih si Sani pakai topi kuning. Itu sebagai pointer. Jadi si Sani nanti mendarat ke topi kuning nih. Siapapun jadi, yang pakai topi dia kuning. Dia langit, dia lihat ada posisi gua, dia lihat balik betul, ini. Gitu. Betul. Jadi untuk menandakan posisi ownernya. Kayak yeah, gitu sih. Daripada kebanyakan bacot, mending langsung aja coba. Langsung aja. Enggak, ini kan lagi ngobrolin tentang sangkonyor dulu. Jadi mau tahu, nah buat pecinta anjing ya, yang suka anjing. Kan ini itu, buat channel YouTube. Gua kasih buat tahu kan Dunia Satwa kita. Juga punya anjing ya. Ini cocok iya sekali buat ini channel anjing Dunia Satwa kita, Om. Karena gini. Karena apa, Om? Bodinya sama kayak anjing ya. Dia kayak anjing. Yang minta disayang. Yang mana yang anjing? Yang burung ini sifatnya kayak anjing, dia pengen disayang, dia pengen deket sama kita. Tapi nah, ini kan burung, Om. Gua kalau lagi baru nyampe toko ya, nyampe rumah ya. Dia udah trek di dalam. Kamar anjing gua udah gonggong. Teriaknya gimana, Om? Teriaknya, Om. Om, teriaknya contohin, Om. Om. Bot. Sip. Sejauh mata memandang ya. Enggak kelihatan ada orang, Put. Jangan sampai lu gua tanam di sini, Put. Ya, kalau orang lagi ngomong, Put, jangan dipotong-potong kayak begitu, jangan banyak-banyak emosi, Put. Emosi gimana sih, Om? Ya. Sani. Contohin kayak anjing, Om. Lanjut kan guk. Udah. Hah? Mau FF. Mau FF enggak berani ya? Mau udah dicabut deh. Jam. Kemana? Dia ayo nyari kemana? Gue nih. Udah nyari. Tapi ini pointer juga loh. Iya. Ya, karena gua pointer juga. Yuk. Jadi gue biarin dulu aja. Oh, dia nggak kayak masih bingung begitu ya, Pale? Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa dia. Oh, dia nggak mau. Dia nggak biasa di sini. Yuk. Langsung ke arah. Ke arah mana? Sana aja deh. Ya, kayaknya dia lebih aman di sana.
Kemana? Ke sana. Kita hitung ya. Om Bobby yang hitung 1 2 3. Putra mau dari mana? Oh, dari samping sini. Oke. Okay. Bangga nih. Yuk, 1 2 3. Go. Ya. Jangan ngeles dong. Lagi-lagi ulang. Yang pertama terlalu bonding. Hey, kam. Ayo. Kita. Hey. Posisi sini kali, Pak. Ayo. Anginnya kenceng, Om. Emang kenapa, Om? Ya enggak apa-apa, dia agak berat. Oh, agak berat, Mas. 1 2 3. Go. Ya elah. Eh, jangan ke sini, balik lagi dia. Eh, ini namanya bukan free fly, ini FTM, free fly to me. Iya, terlalu bonding nih, yoyo nih, yang dibilang yoyo nih. Eh, lagi om. Mungkin mesti dipegang kayak burung darah gini kali, Pak. Anginnya kemana ya? Eh. Kalau mau tiru gini nggak? Bisa. Ayo. Ya. Dua aja. Dua, tiga. Mau pulang. Oke. Yang ini mau ikut aku. Eh, gimana nih anginnya? Mau FF anjir tiga-tiganya. Guys, jadi burungnya ke gua semua, guys. Mau ikut gua, guys. Hey. Ayo, tuh. Ayo. Kan baru mau ya. Sini. Lihat nih, Bot. Iri dia, Bot. Sani. Lihat nih, ya. Lihat papi lu sama siapa nih? Lihat. Dan ke sana kali ya. Kayaknya ke sana ya. Selalu bonding semuanya. Udah kita ke sini om, kemanan? Jadi kita ngeles ya, kalau dia mau menghampiri kita ngeles. Begitu. Kita di bisa. Ya. Ya ke Bang Putra ini sih. Hah? Ke Bang Putra pasti. Ke arah sana ya, ke sana kali. Anginnya tuh dari sana. Oke. Okay. Yuk sini om. Yuk. 2 3. Tiga. Ya. Cut! Okay. Wuuu! Jangan di grip lain. Hei! Sani! Jom! Masuk Jom! Sani! Jadi pacaran? Sani! Satu nyangkut di pohon. Sani nyangkut di pohon. Oh, dia nguber orang. Sani. Ini ngubur orang. Lari. Sorry guys, goyang-goyang gak pakai stabilizer. Inilah kalau gak pakai stabilizer, guys. Kemarin stabilizernya patah, guys. Ya. Udah nih solo. Lihat aja. Terus aja, Pak. Ya, dengar. Oh, sono. Nih, guys. Oke.
Mari, Pak. Ini dia. Dia mau turun. Hei. Hei. Bang. Bang. Oke. 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 Kom. Hei. Iya, bapak. Oke. Oke. Baby, come to me, baby. Kom. Hei. Ayo, turun. Nih. Gimana? Itu. Nih. Ini, Pak. Nih. Tuh. Eh, gue punya lampu. Mana sih? Ini. Itu, dia amanin dulu. Jom, ambil dulu jam yang itu, jam. Ada lampu gak? Nggak lihat tuh. Gila, oh, capek dia. Ini, tuh. Di bawah ya? Tuh. Oh, ini di atas. Ambil dulu jam yang itu, jam. Ambil ya. Ambil. Dia meleset begini. Kita meleset. Hey guys, yang ini burungnya nyakut guys. Oke. Sorry backlight guys. Oke. Hai. Oke, closing. Lagi, mau lagi. Closing ini. Ayo. Oke. Reward dulu dong, reward dulu. Reward dulu, reward. Jadi habis terbang ini mesti dikasih reward. Ini mau reward enggak? Ini coba. Ini ada tadi. Oke, sekian vlog tentang burung sankonya ya bersama Riva. Kalian yang kepengen punya bisa langsung kontak Riva Lani Maling ya, nomor telepon nanti juga ada di kontak deskripsi ya, kalau sekalian punya. Oke, coba. Tuh. Tuh.